thank you Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sobat, apa kabar buat sobat semua? Semoga sobat selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dimudahkan segala urusan dan rezekinya amin Buat sobat yang baru saja melihat channel ini bisa langsung subscribe dan nyalakan loncengnya Agar tidak ketinggalan video-video menarik selanjutnya Kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pembuatan pupuk organik cair di mana bahan yang akan kita gunakan ini banyak yang belum mengetahuinya. Dan biasanya tanaman ini familiar arah peternak karena daun ini sering digunakan sebagai pengganti pakan untuk peternakan di mana kandungan dari daun ini sangat tinggi akan protein dan serat yang bagus diberikan untuk ternak. Jadi tanaman ini sangat banyak mengandung protein seperti uh, nitrogen, kalsium, protein, Mg dan unsur hara makro mikro lainnya. Kita akan mengolahnya dan meraciknya untuk menjadi pupuk organik cair di mana pupuknya ini bisa kita aplikasikan atau kita gunakan sebagai pupuk organik cair untuk tanaman kita di fase vegetatif ataupun generatif. Jadi sobat, bahan yang akan kita gunakan di sini yaitu bahan utamanya di sini kita menggunakan indigo pera. Buat sobat yang belum tahu atau mengenal tanaman ini bisa dicari di sekitaran. Untuk ciri-cirinya seperti ini hampir sama seperti daun kelor ataupun petai cina daun ini sangat banyak yang belum mengetahui khasiatnya di mana daun ini sangat bagus kita gunakan sebagai pupuk organik cair jadi selain kita menggunakan daun ini kofera di sini saya menggunakan bahan-bahan campurannya seperti ini ada air kelapa di sini ada mol sebagai biang mikroorganisme yang akan kita buat dan di sini kita tetap menyediakan molasses. Jika sobat tidak memiliki molasses, sobat bisa menggunakan gula merah. Nah, untuk caranya sangat sederhana. Langsung saja kita ke proses pembuatannya. Di sini telah saya sediakan bahan-bahannya dan kita akan langsung meracik pupuk organik super. Di sini saya menyiapkan daun indigo pera dan ini air kelapa. Untuk proses pembuatannya di sini setelah saya siapkan air kelapa di dalam wadah untuk air kelapanya di sini saya menggunakan sekitar 3 liter proses pembuatannya di sini daun indigo pera ini bisa kita cacah atau kita kita potong kecil kecil atau kita remas kita ambil bagian dari daun ini bisa kita lepaskan dari rantingnya atau lebih mudah kalau kita cacah daun indigo pera ini. Bisa kita hancurkan atau kita haluskan lagi agar sari-sari pada daun indigo pera ini bisa keluar dan tercampur. Cara merata di dalam larutan ini bisa kita lakukan peremasan atau penghancuran. Untuk daun indigo peranya ini kita gunakan secukupnya, kita sesuaikan dengan volume airnya. Nah, ketika daun indigo pera ini telah kita hancurkan atau kita remas-remas, kita bisa menambahkan molasses. Untuk molassesnya kita gunakan dua tutup botol. Molasses ini kita berikan untuk sumber makanan mikroba yang ada di dalam wadah ini. Kita campur sekalian. Di sini ada mol. Mol yang akan kita gunakan di sini sekitar 100 mili. Setelah mol kita masukkan bisa kita campur aduk sampai merata hingga larutan ini menjadi larutan yang homogen dan pastikan molasesnya telah larut secara merata. Sambil mencampur daun ini bisa sambil kita remas-remas juga -remas sekalian mengeluarkan sari-sarinya. Nah setelah kita aduk sampai merata dan semua larutan atau bahan-bahan yang kita masukkan telah tercampur Pupuk organik cair ini bisa kita lakukan fermentasi selama tujuh hari Larutan pupuk organik cair dari daun indigo perak ini telah siap kita racik Dan pupuk organik cair ini bisa kita lakukan fermentasi selama tujuh hari Ketika sudah tujuh hari pupuk organik cair ini bisa kita aplikasikan langsung ke tanaman dari wadah ini bisa kita tutup atau kita masukkan ke dalam botol lalu kita simpan di tempat yang tidak terkena sinar matahari langsung ataupun yang bisa dijangkau anak-anak setelah tujuh hari pupuk organik cair ini bisa kita aplikasikan ke tanaman untuk cara pengaplikasiannya pupuk organik cair ini bisa kita lakukan secara pengocoran dan sprayer untuk waktu pengaplikasiannya pupuk organik cair ini bisa kita lakukan di pagi hari dan sore hari bila sobat ingin melakukan pada pagi hari bisa aplikasikan pupuk organik ini pada pukul 6 sampai pukul 10 dan jika sobat ingin mengaplikasikan pada sore hari bisa aplikasikan pupuk ini pada pukul 15 sampai pukul 18. Dan untuk dosis pengaplikasian pupuk organik cair ini, sobat bisa melarutkan 20 ml per liter air dan lakukan aplikasi ke tanaman yang sobat ingin aplikasikan. Nah, sobat, untuk interval pengaplikasian pupuk organik cair ini bisa sobat lakukan seminggu sekali. Jangan lakukan berlebihan, karena ketika kita melakukan aplikasi secara berlebihan, bisa berakibat fatal pada tanaman kita, di mana tanah pada tanaman kita bisa asam dan ketika tanah sudah menjadi asam. Pupuk yang kita berikan atau kita aplikasikan akan menjadi sia-sia, karena tidak dapat diserap langsung oleh tanaman. Jadi, kita harus mengetahui dosis dan interval pengaplikasiannya. Untuk pupuk organik cair ini saya akan sumber unsur seperti N, P, K dan unsur-unsur makro mikro lainnya yang terdapat dari bahan-bahan ini jadi sobat caping dari pupuk organik cair yang kita buat ini kita buat dari bahan-bahan sekitar kita dan tentunya murah jadi lakukan pembuatan pupuk organik cair ini untuk persiapan kita melakukan budidaya dimana bahan-bahannya sangat murah dan gampang kita buat prosesnya jadi sobat caping Kenapa kita menggunakan daun indigo pera ini? Karena banyak yang belum mengetahui, manfaat luar biasa dari daun indigo pera ini. Karena selama ini kita hanya kebanyakan menggunakan seperti daun elor atau cina Jadi, selain dua daun tersebut, kita bisa juga menggunakan daun indigo pera ini, di mana kita ketahui kandungan protein pada daun indigo pera ini sangat tinggi. Jadi, sobat caping, sekarang kita harus menjadi petani yang cerdas, kreatif, juga mandiri, karena kita bisa membuat kebutuhan. Budidaya kita dari sekitaran kita, dan kita ketahui juga saat ini harga pupuk di pasaran cukup tinggi atau terlalu mahal. Ini bisa menjadi salah satu solusi buat sobat-sobat untuk melakukan budidaya agar bisa mengurangi atau memangkas kos produksinya. Baiklah, sobat, demikian pembuatan pupuk organik cair super ini, di mana kita bisa melakukannya dan tentunya sobat harus melakukannya juga agar kita sama-sama mendapatkan manfaatnya. Demikian yang bisa saya sampaikan, dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, komen dan share sebanyak-banyaknya agar teman-teman kita yang melakukan budidaya juga bisa melihatnya dan mencontohnya agar kita sama-sama bisa mendapatkan manfaatnya dan juga bisa berinovasi untuk pupuk, -pupuk yang kita gunakan untuk budidaya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam tali.